Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwata Islam, mengobati hati yang mati itu susah. Karena orang kalau sudah mati gimana mau diobati? Yang tepat mengobati hati yang sakit. Kalau hati yang mati itu bagusnya bagaimana menghidupkannya kembali. Ya, masalah hati akal Islam azani Allah wa iyakum adalah merupakan perkara yang sangat urgen dalam kehidupan. Karena ia adalah penentu kebaikan seluruh anggota badan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb." Ketahuilah kata Rasulullah, di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka menjadi baik seluruhnya. Apabila segumpal darah itu buruk, maka buruk seluruhnya. Ketahuilah ia adalah qalbu. Allah juga di dalam surat Asy-Syura ayat 88-89 menggantungkan keselamatan seseorang itu dengan keselamatan hatinya di hari kiamat nanti. Allah Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Allah mengatakan di hari itu yang selamat adalah yang membawa hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari penyakit-penyakit hati. Dari kesombongan, dari ujub, dari dengki, dari cinta dunia yang berlebihan, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Para sahabat dahulu perhatian mereka terhadap hati melebihi segala-galanya. Al-Hasan al-Basri berkata, "Maqudilla ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kasrati salatin wala bi kasrati siyamin wa inma fudilu bima waqara fi qulubihim." Dahulu para sahabat tidaklah diberikan oleh Allah keutamaan dengan banyaknya salat, tidak pula dengan banyaknya puasa. Akan tetapi mereka diberikan keutamaan dengan apa yang ada pada hati mereka. Makanya akhwat Islam, pembersihan hati, penyucian jiwa kita sangat-sangat penting sekali. Sampai Allah bersumpah 11 kali dalam Al-Quran Al-Karim. Allah berfirman, وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَارِ إِذَا تَلَاهَا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. 11 kali. Untuk apa Allah bersumpah 11 kali ini? Allah menyebutkan jawaban sumpahnya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, perhatian kita kepada hati harus melebihi daripada memperhatikan badan kita. Kalau kita sakit misalnya, kita segera pergi ke dokter. Tapi penyakit hati itu terkadang tidak dirasakan oleh pelakunya. Orang yang punya sifat sombong, terkadang ia tidak merasa kalau dirinya sombong.
Orang yang punya sifat ujub, dia terkadang tidak merasa dirinya ujub. Orang yang terkena berbagai macam penyakit hati, seringkali dia tidak merasakan penyakit tersebut. Oleh karena itulah, ya akhi, kenalilah penyakit-penyakit hati tersebut. Sebab kalau kita tidak mengenali penyakit-penyakit hati, maka di saat itu kita tidak akan bisa mengobatinya. Seorang dokter untuk mengobati suatu penyakit, dia harus mengetahui dulu penyakitnya apa. Apakah ini penyakitnya diabetes atau kolesterol atau apa-apa. Kalau ternyata belum diketahui penyakitnya apa, bagaimana akan diberikan obat? Demikian pula, kita harus mengenal apa penyakit hati yang ada pada diri kita. Setelah kita mengetahui penyakitnya apa, baru kita cari obatnya yang tepat padanya. Makanya, akhi, kita harus pandai. Harus pandai untuk menilai hati kita sendiri. Untuk mendiagnosa hati kita sendiri. Jangan sampai kita lebih pandai mendiagnosa hati orang lain, tapi kita tidak bisa mendiagnosa hati diri kita sendiri. Apa penyakit yang ada di hati kita, saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azan ya Allah. Adapun hati yang sudah mati, ini hati yang mengerikan sekali. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membagi hati menjadi tiga. Hati yang pertama yaitu hati yang sehat. Hati yang kedua yaitu hati yang sakit. Dan hati yang ketiga yaitu hati yang mati. Apa bedanya hati yang sakit dengan hati yang mati? Hati yang sakit, kata Ibnu Qayyim, di situ ada iman, ada cinta kepada Allah, ada cinta kepada Rasulullah, ada takut kepada Allah, tapi di situ juga ada penyakitnya, berupa mengikuti syahwat, mengikuti hawa nafsu, lebih mengutamakan dunia, lebih mengutamakan kenikmatan dunia. Namun ia beriman, dia yakin akan adanya surga dan neraka. Dia cinta kepada Allah, tapi ternyata cintanya kepada syahwatnya mengalahkan cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati yang sakit. Adapun hati yang mati, dengarkan bagaimana Ibnu Qayyim mensifati hati yang mati. Kata Ibnu Qayyim, al-qalbul mayyit walladhi la ya'rifu rabbah. Hati yang sudah tidak mengenal Allah. Wala ya'buduhu bi amrih. Wa ma yuhibbu wa yarda. Hati yang mati tidak akan pernah beribadah kepada Allah sesuai dengan perintahnya dan sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridai. Bal huwa waqifun ma'a syahawatihi wa ladatihi. Hati yang mati itu senantiasa mengikuti syahwat dan kelezatannya saja. Walau kana fiha sakhatu rabbi, walaupun di dalamnya terdapat kemurkaan Allah, dia tidak peduli. Bahwa muta'abbidun li ghairillah, maka hati yang mati itu hakikatnya ia beribadah kepada selain Allah. Dia menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah dirinya. Khaufan wa raja'an wa ridan wa sukhfan wa ta'ziman wa dulla. Takut dia kepada selain Allah, melebihi takut dia kepada Allah. Cinta dia kepada selain Allah, melebihi cinta dia kepada Allah. Maka ya akhi, ini hati yang mati. Maka saudara-saudaraku sekalian, orang yang masih beriman kepada Allah, mencintai akhirat, ini masih ada kehidupan di hatinya. Tapi ketika ia masih mengikuti syahwatnya, berarti itu ada penyakit hatinya, ya akhal Islam, azan ya Allah. Maka akhi, pembahasan kita adalah sekarang bagaimana mengobati hati yang sakit. Karena apabila hati sudah mati, sulit untuk diobati kecuali dengan jika Allah yang memberikan hidayah padanya. Bagaimana mengobati hati yang sakit? Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Iwathatul Hafan menyebutkan
bahwa mengobati hati yang sakit itu seperti seorang dokter mengobati pasiennya. Pertama, seorang dokter harus mengenali dulu jenis penyakitnya apa, dengan cara mendiagnosa. Apa yang dilakukan oleh seorang dokter untuk mengetahui penyakit pasien, terkadang melihat dengan cara meriksa darahnya, dilihat urinnya, diperiksa semuanya, scan dan yang lainnya. Setelah dilakukan ya diagnosa-diagnosa, baru ketahuan, wah ini penyakitnya. Setelah ketahuan penyakitnya, si dokter harus tahu apa obatnya yang tepat. Apa kira-kira obatnya yang tepat untuk penyakit ini? Setelah ketahuan obatnya, si dokter juga harus tahu bagaimana takarannya yang tepat. Jangan sampai berlebihan, jangan sampai juga kurang. Sebab kalau berlebihan diberikan obat, ini akan menimbulkan penyakit baru. Kalau ternyata kurang, itu pun juga kurang mempan itu obatnya. Sehingga penyakitnya tidak bisa hilang. Berarti harus diberikan resep yang pas. Demikian pula ya akhi mengobati hati kita. Saudara-saudaraku sekalian, akhul iman azani Allah wa iyyakum. Untuk mengetahui jenis penyakit hati, berarti kita harus pahami penyakit-penyakit hati itu apa saja. Dan ini banyak nih, akhi, dan bahaya. Ada dua jenis penyakit, yang dua ini merupakan sumber berbagai macam penyakit hati. Apa itu? Yang pertama, syubhat. Yang kedua, syahwat. Yang pertama apa? Syubhat. Yang kedua, syahwat. Kata Ibnu Qayyim, adapun syubhat, seseorang yang terkena penyakit syubhat akibat daripada dha'ful ilmi, lemahnya keilmuan dia. Karena ilmunya yang lemah, dia sangat mudah terkena syubhat. Pemikiran. Adapun syahwat, penyakit ini akibat daripada sedikitnya rasa takut dia kepada Allah. Makanya akhwat Islam, Allah mengkisahkan si Bal'am dalam surat Al-A'raf 175-176. Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah." Allah berfirman ya di dalam surat Al-A'raf 175-176, bacakan kepada mereka, bacakan kepada mereka tentang orang yang telah diajarkan kepadanya ayat-ayat kami. Kemudian ia lepas darinya. Lalu setan mengikutinya dan jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan orang yang dimaksud yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tadi, ia bernama Bal'am. Bal'am hidup di zaman Nabi Musa. Bal'am tadinya sudah diberikan oleh Allah pengetahuan yang sangat dalam tentang Taurat. Dia paham Taurat, bahkan dia banyak tahu tentang ilmu-ilmu. Apa yang terjadi? Ternyata si Bal'am lebih condong hatinya kepada kehidupan dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Akibatnya ilmunya tidak bermanfaat. Maka Allah berfirman dalam surat tadi, "Watlu 'alaihim naba'a allazi atainahu ayatina fansalakha minha." Bacakan kepada mereka tentang kisah orang yang telah kami ajarkan ayat-ayat kami tersebut. Lalu ia lepas darinya, lalu setan mengikutinya, jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat. "Walau syi'na larafa'nahu biha
Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Kalaulah kami kehendaki, kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami tersebut. Akan tetapi ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu. Rupanya si Bal'am itu tersesat karena dua penyakit tadi, syubhat dan syahwat. Maka saudara-saudaraku sekalian, orang yang punya ilmu dan ilmunya banyak, tapi kalau hatinya punya penyakit dua ini, syubhat dan syahwat, tidak ada manfaatnya ilmu itu. Sehingga ilmu tidak menimbulkan rasa takut kepada Allah. Ilmu sama sekali tidak memberikan dia bimbingan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena hatinya masih dipenuhi oleh syubhat dan syahwat. Saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allah wa ya. Terkadang ada orang tahu, saya tahu itu benar, saya tahu itu salah, saya tahu itu maksiat, saya tahu itu haram, tapi gimana ya? Saya belum mampu untuk meninggalkannya. Kalau saya tinggalkan nanti, saya akan ditinggalkan oleh teman-teman saya. Kalau saya nanti lakukan perbuatan tersebut padahal saya tahu itu sebetulnya benar, nanti bagaimana? Apa kata orang? Saya akan ditertawakan, saya akan dibuli, saya akan dicerca, dihina, dan yang lainnya. Ya akhi, ini semua akibat daripada da'ful qalb, lemahnya keimanan dan hati kita, ya akhul Islam. Ma'azan ya Allah wa iyakum. Maka ya akhi, ini penyakit, dua penyakit ini, yaitu penyakit syubhat dan penyakit apa? Syahwat. Syubhat akibat daripada ilmu yang rendah. Sehingga setiap kali ada pemikiran masuk, dia tidak bisa membantahnya. Dia mengira itu benar, ini sahih. Dia tidak bisa menolak syubhat ketika ada orang-orang yang membawa ajaran-ajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka dari itulah, ya akhul Islam, azani Allah wa iyakum, kewajiban kita tentu yang untuk melawan syubhat ini dengan cara apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Jangan sibukkan dengan mengikuti berita-berita hangat, berita-berita viral. Sibukkan kita untuk menuntut ilmu. Sibukkan mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan seperti itu, insya Allah kita akan selamat dari syubhat. Imam Ahmad bin Hanbal, Pak, hafal 1 juta hadis. Tapi beliau ketika melewati majlisnya kaum Mu'tazilah. Siapa Mu'tazilah? Mu'tazilah adalah kelompok yang mendewakan akal. Jadi Mu'tazilah memandang bahwasannya akal itu lebih daripada dalil. Bahkan menurut Mu'tazilah, setiap dalil yang bertabrakan dengan akal harus ditolak. Imam Ahmad bin Hanbal, Masya Allah, beliau hafal 1 juta hadis, tapi ketika melewati majlisnya Mu'tazilah, beliau tutup telinga, tidak mau mendengar. Imam Ahmad ditanya, kenapa? Padahal beliau sudah hafal 1 juta hadis. Apa kata Imam Ahmad? Hati kita itu lemah, sementara syubhat itu menyambar-nyambar. Subhanallah. Ulama yang begitu besar, ulama yang sudah sangat kokoh keilmuannya saja, takut untuk mendengarkan majlis yang menyesatkan. Sementara kita yang hafal 40 hadis saja enggak. Tapi kita sudah buka telinga kita ke semuanya. Bagaimana kita akan tidak akan terkena penyakit syubhat kalau seperti itu jadinya ya? Maka dari itulah ya, akhi, dalam menuntut ilmu supaya kita tidak terkena penyakit syubhat harus hati-hati. Hati-hati, harus sering konsultasi dengan ahlu ilmu. Siapa yang berhak diambil ilmunya? Kenapa? Karena ini memang untuk menyelamatkan agama kita dari syubhat. Akhan Islam, azani Allah wa'ayyuh. Makanya Nabi SAW sabda, inna min asyaratis sa'ah
di antara tanda hari kiamat pun an yultamasal ilmu indal asagir. Ilmu itu diambil dari al-asagir. Siapa al-asagir? Berkata al-Imam Ibn Mubarak, hum ahlul bid'ah. Mereka orang-orang ahli bid'ah yang menyimpang. Nabi mengabarkan begitu dalam hadis yang sahih tadi. Kemudian yang kedua, syahwat. Apa itu syahwat? Syahwat berhubungan dengan tiga perkara. Yang pertama, harta. Yang kedua, tahta. Yang ketiga, wanita. Tiga perkara ini selalu identik dengan syahwatnya. Orang yang rakus terhadap harta, terkadang dia tidak peduli halal, muharam, bagaimana, terserah. Orang yang rakus dengan tahta, dia pun tidak akan peduli dengan batasan-batasan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sedang jatuh cinta kepada wanita, seringkali dia pun tidak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak peduli. Oleh karena itu, ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Tiga perkara ini sangat membahayakan sekali. Memang, ya, manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tabiat untuk mencintai harta. Sahih. Kenapa? Karena manusia butuh harta. Manusia butuh kepada kedudukan untuk mengatur kehidupan mereka. Manusia butuh kepada lawan jenis untuk melanjutkan keturunan mereka. Akan tetapi, tiga perkara ini di saat tidak dibimbing dengan syariat, seringkali malah menimbulkan kerusakan di muka bumi. Oleh karena itulah, ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita cinta harta, boleh, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai cinta harta itu melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita cinta tahta, dalam Islam cinta tahta sangat tidak baik. Karena kedudukan itu berat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, innaha amanah wa innaha khizyun wa nadamah yaumal qiyamah. Wahai Abu Dzar, kedudukan itu amanah dan sesungguhnya ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan nanti pada hari kiamat. Makanya salafus saleh terdahulu, Pak, orang yang paling lari dari kedudukan, gak mau. Beda di zaman sekarang, berlomba-lomba cari kedudukan. Subhanallah. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya, saat seseorang cintanya kepada harta tidak dibatasi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akibatnya apa? Seperti yang Rasulullah SAW sebutkan, sayati 'alan nasi zaman, nanti akan datang suatu zaman, la yubalin nasu fih min aina akhadhal mal am min halal am min haram. Orang sudah tidak peduli lagi dia mengambil harta dari mana. Apakah ia ambil dari yang halal atau dari yang haram. Dia tidak peduli. Subhanallah. Dan kita lihat di zaman sekarang, ya akhwal Islam, banyak orang-orang yang ternyata tidak peduli halal dan haram. Dia tidak peduli apakah caranya riba, apakah caranya itu sesuai dengan syariat, apakah caranya terdapat padanya unsur perjudian dan yang lainnya. Dia tidak peduli. Yang penting saya bisa mendapatkan keuntungan banyak. Akibat daripada apa, penyakit syahwat. Penyakit syahwat. Banyak pemuda-pemuda terkena penyakit syahwat. Itu yang disebut dengan jatuh cinta kepada wanita. Kalau sudah jatuh cinta kepada wanita, sulit bagi dia untuk zikir kepada Allah. Seorang pemuda ketika jatuh cinta kepada seorang wanita atau wanita jatuh cinta kepada seorang pria, sulit bagi dia untuk betul-betul hatinya itu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sulit sekali. Makanya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Di antara penyakit hati,
akibat daripada cinta dunia, abah, cinta popularitas, cinta apa? Popularitas, pengen tenar, pengen masyhur, pengen kelihatan. Kalau dirinya wah, kalau dirinya pinter, kalau dirinya alim, kalau dirinya itu pokoknya punya kelebihan. Nah, ini penyakit yang sering kali akhi menghinggapi orang-orang yang diberikan oleh Allah kelebihan. Apa itu? Hubbu syuhrah, cinta kemasyhuran. Pengen dirinya masyhur. Padahal salafus saleh terdahulu, mereka orang yang paling lari daripada ketenaran. Salafus saleh itu enggak mau tenar. Imam Ahmad bin Hanbal, subhanallah, karena keikhlasan beliau, karena beliau sangat ikhlas sekali, beliau mengatakan apa? Wadittu anni askunu bil badiyah, laqad tulitu bisyuhrah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku ingin sekali tinggal di lembah-lembah saja. Sungguh sekarang aku sedang diuji oleh Allah dengan ketenaran. Masya Allah. Ketika dikatakan kepada Imam Ahmad, wahai Abu Abdillah, orang-orang semua Masya Allah mengenal engkau dan cinta kepada engkau. Apa kata Imam Ahmad? Aku berharap mudah-mudahan ini bukan istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah ya akhal Islam, azani Allah wa yakub. Nah ini ya akhi, azani Allah. Sufyan al-Thawri berdoa kepada Allah supaya tidak dimasyhurkan dirinya. Demikian salafus saleh. Tapi subhanallah ya akhi, karena keikhlasan mereka dan mereka sendiri lari dari ketenaran, ternyata apa yang terjadi? Justru Allah jadikan nama mereka itu harum. Masya Allah. Sampai dari zaman ke zaman sampai sekarang ini, siapa yang tidak kenal Imam Ahmad, siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i dan yang lainnya. Makanya orang yang tenar karena mentenarkan dirinya, biasanya tenarnya pas hidup. Adapun setelah mati, mati juga namanya. Beda dengan ulama. Ulama itu Pak harum terus namanya sepanjang zaman. Kenapa? Karena mereka lari dari ketenaran. Mereka berusaha lari. Mereka tidak ingin dikenal manusia. Tapi Allah yang memperkenalkan kepada manusia. Allah jadikan hati-hati manusia cinta kepada mereka. Akhi azani Allah wa yakum. Kalau di zaman sekarang, ya, terkadang seseorang berbangga kalau yang duduk di majlis taklimnya itu banyak sekali. Bahkan terkadang itu dijadikan parameter, wah ini ustadznya alim. Padahal belum tentu. Atha bin Abi Rabah, seorang ulama tabi'in yang sangat terkenal sekali. Keilmuan beliau, subhanallah. Ternyata yang duduk di majlisnya hanya 8 orang. Majlis taklimnya itu hanya dihadiri oleh 8 orang saja. Maka dari itu ya akhir Islam, Masya Allah. Jangan jadikan parameter seseorang itu ulama atau bukan dengan banyaknya orang yang hadir di majelisnya. Karena hakikat ulama, alim, orang-orang yang betul-betul hafal Al-Quran, orang-orang yang menguasai Al-Quran, hadis Nabi SAW dan ilmu-ilmu alat dengannya. Makanya akhi azani Allah wa yakum. Ini cinta ketenaran, cinta popularitas, hubbu syuhrah, yang disebut oleh para ulama dengan syahwat khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Dia pengen terkenal dengan ibadahnya, maka update status di Facebook dan yang lainnya. Dia ingin terkenal dengan kemerduan suaranya. Dia ingin terkenal dengan bacaannya yang fasih. Dia ingin terkenal dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Maka hati-hati akal Islam, azani Allah wa yakum. Banyak orang yang zuhud dalam masalah makanan dan pakaian, tapi kalau sudah diusik kedudukannya, marah.
Karena itulah hakikat daripada syahwat yang tersembunyi, ya akhi Islam, azan ya Allah. Kemudian ya akhi, azan ya Allah wa ya akhi. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa manusia terdapat padanya sifat-sifat, kumpulan sifat-sifat. Dan dari sini kita akan mengetahui juga penyakit hati. Pertama, kata Ibnu Qayyim, manusia itu ada padanya sifat iblis. Yang kedua, manusia itu terdapat padanya sifat binatang buas. Yang ketiga, manusia pun memiliki sifat binatang ternak. Yang keempat, manusia pun memiliki sifat malaikat. Ini dia empat. Yang pertama, sifat apa? Iblis. Sifat binatang buas. Sifat binatang ternak. Dan yang paling bagus, sifat malaikat. Apa sifat iblis, Pak? Sombong. Iblis sombong. Allah Ta'ala mengatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Semua sujud kecuali iblis. Aba wastakbar. Ia enggan dan sombong. Maka kalau misalnya ada seseorang sombong, berarti dia terkena penyakit apa? Iblis. Iya. Ujub. Penyakit iblis. Iblis merasa dirinya lebih baik. Apa kata iblis? Ana khairum min. Ketika disuruh sujud kepada Adam, enggak mau. Allah bertanya, apa yang mencegah engkau, hei iblis, untuk sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Aku lebih baik dari Adam. Maka kalau antum merasa punya kelebihan, saya lebih baik dari si fulan, antum punya perasaan saya lebih baik dari si Alan, berarti antum punya sifat iblis. Jangan merasa kita, saya sudah ngajinya sudah 10 tahun. Nah ini baru 1 tahun, saya lebih baik dari dia. Dari mana Anda tahu? Mungkin dia lebih takut kepada Allah, mungkin dia lebih ikhlas, dia mungkin lebih tawadhu. Sementara Anda 10 tahun ngaji, cuma menimbulkan sifat sombong. Ya akhal Islam, azan ya Allah wa ya. Iblis ya akhi, sifat di antara sifat iblis apa? Dengki. Apa? Dengki. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Dengki. Antum tahu, sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah, iblis itu punya keistimewaan. Sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah, iblis punya keistimewaan di atas para malaikat. Ketika Allah ciptakan Adam, dan Allah lebihkan Adam di atas iblis, disitulah keluar sifat iblis, dengki dia. Terkadang antum merasa diri antum gak ada saingan ini. Tahu-tahu ada orang yang nyaingin antum, panas biasanya. Dalam dunia, dalam agama, dalam, makanya hatta para ulama tidak lepas dari penyakit dengki. Maka kalau kita merasa dengki kepada seseorang, berarti kita punya penyakit iblis. Ikhwata Islam, azan ya Allah. Nah, penyakit iblis sombong, terus apa? Ujub, terus dengki. Penyakit iblis apalagi, akhi? Tidak mengakui kesalahan. Iblis tidak pernah mengakui kesalahannya di hadapan Allah. Tidak pernah. Lihat bagaimana kurang ajarnya iblis kepada Allah. Apa kata iblis kepada Allah? Fabima aghwaitani la'aqudanna lahum siratokal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah sesatkan aku. Lihat, nyalahin Allah.
Ya Allah, karena engkau sesatkan aku akan sesatkan mereka dari jalan-jalan. Bukannya taubat, malah ngancem. Nabi Adam berbuat dosa, tapi Nabi Adam taubat. Allah terima taubatnya. Alhamdulillah. Iblis tak mau taubat. Iblis tak pernah mau mengakui kesalahannya. Maka kalau ada orang gak pernah merasa dirinya salah, padahal salah mulu. Berbuat dosa, gak pernah merasa dirinya salah, seakan-akan dia suci terus. Ada istilah taubat dia dalam hidupnya. Ini terkena penyakit iblis, mas. Iya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Apalagi sifat iblis, mas. Hah? Di antara sifat iblis, dia selalu ingin menghalangi manusia di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kedengkiannya tersebut. Nah, ya akhi azani Allah wa iyyakum. Kemudian sifat binatang buas. Apa sifat binatang buas? Serakah. Untuk melihat binatang buas itu, kalau dia sudah dapat mangsa, dia akan usir yang lain. Serakah. Iya. Apalagi sifat binatang buas, Pak. Hah? Apa? Apa? Sifat binatang buas apa? Hah? Pemarah. Iya, sahih. Iya. Pemarah. Sifat binatang buas. Rakus. Iya. Sifat binatang buas. Tapi terkadang, Pak, manusia lebih buas dari binatang buas. Sahih. Iya. Binatang buas saja masih sayang sama anak-anaknya. Terkadang ada sebagian orang sama anaknya aja kejam. Ikhwata Islam, azan ya Allah. Yang ketiga, sifat binatang ternak. Dungu, bodoh. Itu kayak keledai. Iya. Bodoh. Iya. Binatang ternak, apalagi sifatnya? Hah? Malas. Binatang ternak, sifatnya apalagi, Pak? Hah? Apa? Pasrah. Kok pasrah? Ngikutin syahwat. Iya. Binatang buas. Demikian pula binatang ternak. Ada padanya sifat-sifat yang bersekutu padanya. Mengikuti syahwat dia. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala, Pak, melarang kita di dalam Al-Qur'an seperti apa? Keledai. Yang membawa kitab-kitab besar. Allah berfirman, "Matsalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamatsil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang yang diberikan kepada mereka Taurat tapi tidak membawanya dengan semestinya. Itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar. Antum tahu, yang namanya keledai itu enggak tahu yang di punggungnya apa. Keledai enggak tahu yang ada di punggungnya ini kitab ilmu apa kitab berharga. Tuh. Bagi keledai ini beban, berat. Maka orang yang menganggap Al-Quran ini beban, berat. Syariat Allah ini beban berat. Saya katakan Anda seperti keledai yang membawa buku-buku besar. Anda tidak sadar bahwa Al-Quran bimbingan dalam hidup Anda.
Tapi Anda menganggap Al-Quran itu hanya sebatas beban saja dalam hidup Anda. Maka siapa yang menganggap perintah-perintah Allah itu beban, keledai. Mirip. Iya. Jangan jadikan sholat sebagai beban hidup, Pak. Jadikan kebutuhan hidup kita. Jangan jadikan puasa Ramadan sebagai beban hidup. Jadikan itu sesuatu yang kesempatan melatih diri kita. Maka siapa yang menganggap, ah, apa ini syariat Islam dikit-dikit haram, pacaran haram, riba haram, musik haram, ini haram, berat sekali. Saya katakan, latih dia masih seperti keledai. Allah juga melarang kita seperti anjing. Ketika Allah menyebutkan tentang kisah si Bal'am tadi, yang sudah diajarkan oleh Allah ayat-ayatnya. Kemudian si Bal'am ternyata lepas dari ayat-ayat Allah. Dia tidak mengamalkannya. Apa kata Allah tentang si Bal'am itu? فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Perumpamaan si Bal'am itu seperti anjing. إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُ يَلْهَثْ. Kalau kamu biarkan lidahnya tetap menjulur. Kamu halau pun juga seperti itu, saking ngikutin hawa nafsunya. Jangan kayak anjing, Mas. Iya. Antum tahu anjing, dikasih daging segar enggak dimakan, dikasih bangke mau. Antum tahu anjing, Mas, yang dia cium bagian bokongnya aja terus pantatnya. Maka dari itu ya akal Islam, jangan seperti itu. Ini perumpamaan penuntut ilmu yang tahu banyak ilmu, tapi dia tidak mengamalkan ilmu. Tahu pacaran haram dilanggar. Tahu musik haram malah dinikmati. Tahu sebetulnya makan riba haram, tapi tetap dimakan juga. Maka kita katakan ini seperti apa? Anjing. Akhir Islam azan ya Allah ya. Maka kita tidak ingin seperti iblis, tidak pula binatang buas, tidak pula binatang ternak. Kita ingin seperti malaikat, tapi susah. Kalau malaikat enak, tidak punya hawa nafsu, enak. Masalahnya manusia punya hawa nafsu, punya syahwat. Makanya kata para ulama, manusia yang soleh itu lebih baik daripada malaikat. Karena malaikat tidak diberikan oleh Allah hawa nafsu, sedangkan dia punya hawa nafsu. Tapi dia lawan hawa nafsunya, dia lawan syahwatnya, dia berusaha untuk menaati Allah. Maka ini orang lebih baik daripada malaikat. Maka ya akal Islam azan ya Allah ya. Untuk mempunyai sifat malaikat ini tentunya harus membersihkan hati kita. Hati. Kembalinya kepada hati ya akal Islam azan ya Allah ya. Nah, pertanyaannya bagaimana, apa obat paling mujarab untuk mengobati hati kita? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, apa obat yang sangat mujarab untuk mengobati hati kita? Yang pertama, yaitu qiraatul Qur'an wa tadabburuhu. Membaca Al-Qur'an dan mentadabburi Al-Qur'an. Ketahuilah ya, akhi, tidak ada obat yang paling bermanfaat untuk hati kita dari mentadabburi Al-Qur'an. Makanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk tadabburi Al-Qur'an. Allah berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an?" Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? "Am 'ala qulubin aqfaluha?" Ataukah hati mereka telah ada padanya kunci-kuncinya? Allah mengatakan di situ, tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran atau hati mereka sudah terkunci mati? Artinya, orang yang tidak mau tadaburi Al-Quran, hampir-hampir nanti Allah kunci matinya. Apa hatinya itu dikunci mati? Maka dari itu ya, kita harus semangat. Kalau antum mendapatkan surat dari presiden, pasti antum akan baca dengan senang hati.
Maka dari itu kita harus berusaha bagaimana mencintai firman-firman Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran ini firman pencipta langit dan bumi. Al-Quran itu kata-kata dan nasihat serta wasiat, bahkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pertanyaan buat kita, akhi, sudahkah kita mencintai Al-Quran melebihi cinta kita dari nyanyian? Mana yang lebih kita cintai, Al-Quran atau nyanyian? Mungkin mulut akan berkata, saya cinta Al-Quran. Tapi kenyataan terkadang beda. Ada orang lebih asyik mendengarkan nyanyian, tapi ketika mendengarkan Al-Quran gak asyik. Ya Allah. Untuk mencintai Al-Quran itu tidak mudah ya akhi. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan berpaling dari yang lain. Karena kata Ibnu Qayyim, yang namanya hati itu bagaikan gelas. Antum lihat gelas. Kalau diisi air, kemudian antum masukin tanah, airnya keluar tidak? Akan keluar. Demikian pula akhi. Cinta kepada Al-Quran akan kalah oleh cinta antum kepada media sosial. Mana yang lebih antum cintai, Al-Quran atau media sosial? Hah? Jawab. Jawab dengan kenyataan, bukan dengan lisan. Dari kenyataan antum lebih banyak baca Qur'annya atau media sosialnya? Kalau anda lebih banyak baca media sosialnya daripada Al-Qur'annya, jangan berani anda katakan, saya lebih cinta Al-Qur'an daripada media sosial. Karena perbuatan anda mendustakannya. Karena orang yang mencintai sesuatu, dia akan sangat asyik dengannya. Maka kalau anda ternyata bisa membaca HP berjam-jam, Al-Quran setengah lembar aja susah, itu artinya anda lebih asyik, anda lebih cinta kepada media sosial. Maka bagaimana penyakit hati akan sembuh kalau seperti itu, Pak? Sulit. Penyakit hati akan sembuh kalau kita asyik dengan Al-Quranul Karim. Ada seorang syekh ditanya, syekh bagaimana sih para salaf terhadap Al-Quran? Kata syekh, mereka terhadap Al-Quran seperti kalian terhadap media sosial. Masya Allah. Wallahi ya akhi, kalau kita setiap harinya baca Quran dan kita lebih asyik mentadaburi Al-Quranul Karim, memahami ayat-ayatnya, saya yakin, seyakin-yakinnya, hilang penyakit hati itu. Tapi kalau antum lebih asyik dengan Facebook, dengan mengikuti berita-berita hangat, media sosial dan yang lainnya, ya akhi, Al-Quran antum akan jadikan apa? Sampingan. Kalau sudah seperti itu, penyakit hati akan banyak. Sahih. Lihat. Orang-orang yang di zaman sekarang ini, walaupun penuntut ilmu, yang lebih asyik dengan HP-nya itu, Pak. Ketika ada berita-berita hangat, rame, Pak. Masya Allah. Mulai komentar-komentar. Udah gitu yang dikomentari, masalah-masalah besar. Bukan masalah kecil, masalah besar. Yang para ulama terdahulu hanya boleh mengomentarinya ulama-ulama besar saja. Enggak boleh sembarangan ulama. Ini enggak. Hatta penuntut ilmu, bahkan yang baru taubat aja ikut komentar. Masalah politik. Iya. Prohibidoh yang muncul. Akibat daripada apa? Berpaling dari Al-Quran. Wallahi akhul Islam azan ya Allah. Ini penyakit. Yang seperti ini akan sangat mudah terkena fitnah dan disulut fitnah. Wallah. Maka dari itu ya akhi, ya azan ya Allah wa iyyakum.
jadikan Al-Quran, ya akhi, sesuatu yang lebih mengasyikkan dalam hidup kita. Sulit memang untuk mengalahkan kebiasaan medsos kita kalau kita tidak ada keinginan yang kuat. Coba, kalau antum sekarang lebih asyik dengan medsos, media sosial atau YouTube, Instagram, dan yang lainnya, coba kurangi sedikit demi sedikit. Bagaimana caranya supaya Al-Quran lebih kita cintai dan kita merasa asyik membacanya. Maka ini akhi azan ya Allah, ini obat Pak, obat yang paling mujarab untuk penyakit hati. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran. Karena Allah sudah mensifati Al-Quran sebagai obat. Dalam surat Yunus ayat 57. Allah berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabb kamu dan obat terhadap apa yang ada di hati kamu dan rahmat dan hidayah untuk orang yang beriman. Ya akhi azan ya Allah. Berat, berat Pak di zaman sekarang ini untuk kita lebih asyik dengan membaca Al-Quranul Karim. Berat Pak. Kalau salafus saleh zaman sahabat, seminggu sekali itu khatam Quran. Kalau kita seminggu sekali mungkin khatam apa? Nah, khatam Quran, khatam Facebookan dan yang lainnya. Coba deh setiap kita introspeksi diri, Pak. Di HP antum grup WhatsApp-nya ada berapa? Belum grup apalagi lainnya. Belum grup apalagi Telegramnya, belum apalagi Facebooknya. Coba setiap grup itu antum bacain nggak Pak? Antum komentarin nggak? Bayangkan kalau satu grup itu antum komentari, kalau ternyata antum punya 15 grup, berapa menit coba kira-kira habis? Sayang sekali. Nah ini saudara-saudaraku sekalian, ini obat yang pertama. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran. Obat yang kedua, daripada obat hati, zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ingat kepada Allah, jangan banyak ingat kepada manusia. Kata manusia, kata para ulama, zikrullahi dawaun wa zikrun nasi daun. Ingat Allah itu obat, sedangkan mengingat manusia itu apa? Penyakit. Ya akhi azan ya Allah ya. Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan kita. Saat kita duduk, saat kita berbaring, saat kita berdiri, Allah memuji mereka. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim, yaitu mereka yang ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka berusaha untuk memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Masyaallah. Maka ya akhi azanillah, zikir itu ya akhi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan ya. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat. Wahai Rasulullah, syariat Islam sudah sangat banyak sekali, ya Rasulullah. Sahabat ini mengeluh. Kenapa? Karena syariat Islam sangat banyak sekali dan memang banyak sekali. Al-Quran dari awal sampai akhir itu isinya apa? Syariat. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Itu semua syariat. Siapa di antara antum yang sudah belajar Sahih Bukhari dari awal sampai akhir? Ada? Siapa yang sudah pernah belajar Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim? Enggak ada. Itu isinya syariat Islam semuanya. Nah, sahabat ini mengeluh kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, syariat Islam sudah banyak, ya Rasulullah. Famurni bi amrin atashabbathu bih,
tolonglah perintahkan aku kepada satu perintah yang aku bisa pegang kuat-kuat. Apa kata Rasulullah? La yazalu lisanuka rabban min zikrillah. Senantiasalah lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Bapak sekalian, jangan sampai lisan kita berzikir, hati kita tidak berzikir. Ada orang sholat, tapi dalam sholatnya dia tidak ingat Allah. Bayangkan, dalam sholat saja enggak ingat Allah. Allahu Akbar hanya sebatas dengan apa? Lisan. Dia baca Al-Fatihah, dia baca surat, tapi pikirannya entah kemana. Pikirannya ke pasar, pikirannya ke Facebook, pikirannya kemana-mana. Hatta dalam sholat saja enggak ingat Allah. Gimana di luar sholat? Makanya Allah mensifati munafik seperti itu, Pak. Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan tipu mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malasnya. Dan mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit saja. Kata Ibn Qayyim, orang munafik itu dalam sholatnya saja enggak ingat Allah. Bagaimana di luar sholat? Nah sekarang kita bagaimana, Pak? Ingat kita kepada Allah itu lebih banyak atau ingat kita kepada selain Allah? Yang namanya manusia, kalau sudah cinta itu pasti banyak ingat, ya tidak? Antum kalau cinta kepada seorang, kepada istri misalnya, pasti banyak ingat. Antum cinta kepada anak, antum akan banyak ingat anak. Antum cinta kepada sesuatu, antum akan banyak ingat kepada sesuatu itu. Maka kalau kita cinta kepada Allah, harusnya kita banyak ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan harus seperti itu. Maka akhi, orang yang ingatnya selalu kepada manusia, bagaimana akan menyembuhkan penyakit hatinya? Tidak mungkin. Maka banyak ingat kepada Allah. Ini obat yang kedua. Obat yang ketiga, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Duduk di majlis ta'lim, mengkaji dan mempelajari. Iya. Mengkaji Al-Quran ayat per ayat, mengkaji hadis-hadis Nabi SAW, mengkaji kitab-kitab para ulama. Demi Allah, itu obat yang paling mujarab untuk penyakit hati kita insyaAllah. Maka dari itu ya akhi, ini tiga obat bagi orang yang ingin menghidupkan kembali dan menyembuhkan kembali penyakit-penyakit hatinya. Yang pertama apa? Membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Yang kedua apa? Mengingat Allah. Yang ketiga apa? Menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin kita lakukan tiga ini kecuali dengan mujahadah. Apa itu? Berjihad melawan diri sendiri. Berjihad melawan hawa nafsu. Berjihad melawan syahwat. Gak mungkin. Gak mungkin kita bisa membaca Quran dan mentadaburinya kalau kita tidak paksa diri kita sendiri, Pak. Gak mungkin lisan kita banyak zikir kepada Allah kalau kita tidak berjihad melawan diri kita sendiri, Pak. Gak mungkin juga kita bisa menuntut ilmu dan mengamalkannya kalau kita tidak berjihad melawan diri sendiri. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Afdalul jihad, jihad yang paling utama, kamu jihadi dirimu untuk menaati Allah. Ya, dikeluarkan Ibn Najjar dari hadis Abu Dzar. Wallahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Nah.